Halo guys, welcome to channel Mr. Enik ya. Nah, kali ini aku bikin akun trade di server 3216 ya. Atau KD 3216. Rencananya aku bikin dua sekaligus guys. Tapi nyatanya akhirnya satu gagal ya. Jadi kita lihat ya, yang ini sukses guys. Ini dapat rata ya. Yang Mr. Enik 1.400.000 guys. Jadi kehabisan waktu ya kemarin karena kita F2P free ya untuk play, jadi kita nggak top up ya, walaupun sayang banget sebenarnya yang ini gagalnya ya, salah perhitungan waktu guys. Kemarin gua kira pagi akan habis, ternyata malamnya udah habis guys. Kata kawan-kawan gue, belajar matematika dulu guys. Karena perhitungan gue jelek ya, ngitung waktu itu kemarin. Ini akun semua satu karakter luak ya, tanpa akun farming. Jadi kalau kalian nanya, bang kok bisa sih F2P tanpa akun farming lo bisa dapat rata, ya bisa guys. Intinya rajin-rajin online farming barbarian, STA akan melimpah guys. Satu lagi ya, triknya ya, banyak orang yang masih pada nanya ya, user-user baru, baru main Rise of Kingdom ya, tutorialnya gampang guys, hitungannya gini, hari pertama dapat power 250, hari 2 itu 450, hari ketiga 650, hari keempat 850 ya. Nah, hari kelima harus dapat 1.050.000 guys. Hari keenam 1.250.000. Tinggal terakhir 1.500.000. Nah, cicil terus ya. Kalau satu hari kalian dapat 300 powernya, jadi kesannya lebih bisa lebih santai ya. Kalau kalian nanya powernya dari mana bang, dapat segitu cepet gitu, sehari dapat 300 atau 250. Itu CH12 guys. CH12 reset full ke ini ya, atas ya ekonomi, baru ke bawah militer ya. Terus level komandan di up rata. Kalau awal-awal mungkin 15 dulu ya. Maksimal 15-15 ratain. Tapi selanjutnya 20-in. Kayak gua aja nih, gua nggak rata ya. Hero utamanya masih level berapa? Level 27 guys. Total hero 25 ya. Kalau kalian kagak beruntung, biasanya dapat hero cuma 21, 22. Itu harus lebih ekstra kerja keras guys. Ini dapat hero commander legendarinya kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dapat 5 ya. Ngebantu banget dapat power ya. Buat nambah power. Terus kedua, saran gua kalau kalian VIV 6 fokus aja ya, beli speed up di sini ya. Di sini nih soft ya, ini borong semua ya, nyampe 5 menit 1 jam ini kalian borong guys kalau kalian VIV 6 ya. Terus kedua, sini nih, di sini ya, courier station ya, kalian harus beli di sini semua ngeborong. Diskon kalau bisa di atas 60% ya. Kalau 50% ujung-ujungnya game sekalian akan kekuras, kekurangan nanti. Jadi fokus 60% ke atas, borong semua ya. Bebas, kalian mau beli rune building atau yang lain, asal jangan pasukan ya. Pasukan skip dulu ya, karena kita fokus ke bangunan. Kalau bikin pasukan bisa cicil dari awal kita rajin-rajin online ya. Jadi kekejar kok. Riset utamakan ekonomi dulu ya, atas semua guys. Ini gue malah ekonomi gue kurang bagus guys. Tuh. Kalau nyampe sini ya, engineering harusnya full nih. Tapi powernya kemarin udah dapat. Nah, T3 nyampe Kaplari aja ya. Udah dapat kok powernya guys. Nah, satu lagi guys. Kalian itu kadang-kadang salahnya itu buka kabut ya. Buka kabutnya itu saran gue ya.
buru-buru awal-awal CH12 squadnya level 12, terus naik lagi misalnya CH14 squadnya terus level 14. Itu biar apa, supaya kalian open mapnya cepet guys. Gua saranin tuh nyampe CH14 squad level 14 deh, nggak usah ditaikin lagi ya. Kalau udah squad 14 larinya ke building yang lain, bangunan yang lain. Nah, salah satu untuk naikin level commander yang cepat itu guardian ya. Kalau sentum udah kebuka guys, rajin-rajin kalian online, terus waktu sektumnya kalian harus pas ya, jangan sampai ketinggalan, sayang. Itu ngebantu banget untuk rata 20 ya. Jadi kalau kalian hero-nya udah 20, itu skip aja taikin yang level kecil-kecil dulu guys. Itu saran dari gue ya. Penggunaan apa guys, satu lagi guys, penggunaan action point ya. Kalau action point kalian make sembarangan, dipastikan kalian akan gagal juga. Kenapa? Awal-awal kalian cepat nge-push power, tapi pas terakhirnya di ujung-ujungnya, hari akhirnya kalian kehabisan AP, action point ya. Saran gue gunain pas level 10 ya, minimal level 10 minimal ya, maksimal nyampe 12, barbarian level 12. Saran gue nih, kalau kalian gunain AP tuh pakai hero commander yang ini ya, priestcaping ya, kayak gini nih misalnya talentnya nih, priestcaping ya, untuk barbarian ya. Jadi ini hemat action point guys, tuh sebesar 10%, 10 action point berkurang guys. Udah sih, tipsnya itu aja guys. Buka kabut harus ambilin ini ya, mau dia low, medium, atau high ya, ambil semua guys, jangan disisain. Karena nanti kalau udah 1500 kita ngambil ini ya, nanti dapat reward ini ya, dapat reward 3 golden K. Kalau kalian tabung terus tuh golden K, misalnya 20 golden K kalian buka sekaligus, itu bisa lebih hoki daripada kalian buka 10 ya. Saran gue sabar-sabar aja gunain golden K ya, jangan terlalu nafsu guys. Ini sayang banget tuh ya, aturan dapat 2 guys. Ratanya kemarin gue dibantu sama ini guys, top kawan gue di sini ya. Nih pejuang F2P ya, kemarin gue kekurangan sedikit emas ya, gue bilang gue lagi macul guys, gue lagi macul, kata gue nggak ikut barbarian atau apa kemarin, lupa. Tapi dengan inisiatifnya dia, dengan kebaikan dia, dia langsung kirim emas guys, kirim emasnya nggak tanggung-tanggung, 3M KD baru berapa hari dikirim 3M, lo bayangin dia patung berapa lama itu. Kita nyanggul aja nih, 210 emas itu rata-rata bisa 2 jam, 1 jam setengah, kasih 3M sama dia, baik banget ya. Makanya gue masukin, kata dia, oke bang, gue masuk channel YouTube lo ya, walaupun pemula masih sepi, tolonglah ramein ya guys. Kalau yang lihat channel gue boleh subscribe ya, like boleh, komen boleh, di share-share juga boleh guys. Terakhir ya, kalau gue nyampe 500 deh, gak usah 1000 subscriber, kelamaan ya. 500 subscriber boleh ya, gue giveaway boleh ya. Kalian mau pulsa 100.000 boleh ya, 100.000 untuk 2 orang. Nah, karena dananya baru segitu guys. Oke, gue pilih secara acak nanti ya. Nanti gue umumin juga pemenangnya siapa guys. Jadi tolong bantu subscribe ya. Pokoknya ada hadiah pulsa 100.000 untuk 2 orang guys. Thank you guys. Bye bye.